1442 Hijriah, pemerintah kota administrasi Jakarta Pusat melalui Sudin KPKP Jakarta Pusat melakukan pengawasan pangan dan stabilitas harga di Pasar Senen Blok 3, Jakarta Pusat, Selasa, 4 Mei. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat, Iqbal Akbarudin, memimpin peninjauan tersebut, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Bakwan Ferizan Ginting, dan Kasudin KPKP Jakarta Pusat, Penti Yunisti Pudiastuti. Barudin mengatakan bahwa kegiatan ini untuk memastikan ketersediaan bahan pangan menghadapi Hari Raya Idul Fitri serta memenuhi standar kesehatan. Ia mengungkapkan, dalam monitor ini ada beberapa bahan pangan ditemukan mengandung formalin dicampur zat pewarna dan boraks. Kita bersama-sama bersama dengan ini ada Pak BPOM, ada kepala pasar, kepala balai, ada KPKP, juga ada seluruh teman-teman aktivitas pasar juga mendampingi bahwa kita di sini bersama-sama untuk bisa memastikan tidak hanya ketersediaan stok untuk menghadapi lebaran, tapi juga memastikan bahwa semua yang ada memenuhi standar kesehatan dan keamanan bagi penggunanya. Jadi pada kesempatan ini kita juga menghimbau pada seluruh baik itu pedagang maupun pembeli untuk lebih sama-sama lagi teliti terhadap barang yang dijual maupun yang dibeli.